Pancor, Seremban Negeri Sembilan. Bersamamu kali ini menelusuri keluarga Adli Isyam Abbas, 45 tahun, dan isterinya Noliana Abdullah, 35 tahun. 12 tahun lalu, mereka diduga Allah SWT dengan lahirnya seorang anak syurga. Ahmad Wafi Adli Isyam dilahirkan sempurna pada 5 Julai 2011. Namun tahap pembesaran dan perkembangan anak ini tidak seperti bayi lain. Kita fikir biasa je lah, mungkin lambat ke apa ke kan. Macam apa, biasa kadang budak-budak kadang dia lambat, macam tegap kan. Sebab selalu kalau 2 bulan, 3 bulan dah boleh menyarap semua. Tapi dia tak boleh, lepas tu leher pun apa tu, macam tak boleh nak tegap. Dia lahir normal dalam umur 4 bulan. Kadang dia lembik, lembik macam jeli, tak bermaya tu. Terus kami besok pagi bawa jumpa doktor. Doktor refer ke doktor pakar dan tu buat MRI. Lepas tu dalam selang seminggu doktor bagi keputusan, katakan anak ni mengidap saraf dan tulang lembut. Tu yang dia kata kena buat rawatan susulan lah. Mula masa doktor bagi tahu tu macam terkejut pun ada, macam tak percaya pun ada, sebab doktor cakap macam-macam lah kan. Macam apa tu, gigi dia rosak lah apa. Lepas tu sedih pun ada, tapi kita tak adalah nak tunjuk kita sedih kan. Tapi tak apalah, dah Allah bagi kita ujian ni kan, kita terimalah. Keluarga ini telah mendapat bantuan RM500 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bantuan susu serta lampin pakai buang daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Namun, ia tidak mencukupi bagi menampung perbelanjaan harian dan perubatan mereka. Kos sekarang ni memang bertambahlah sekarang ni untuk anak. Tu yang saya buat kerja dengan kakak ni pun buat kerja lebih sikit. Untuk menampung rawatan dia kan, sebab dia pun perlukan susu Pedisure lagi walaupun dah umur 12 tahun, tapi susu tu memang khas untuk dia minum sebab zat besi kan untuk tulang dia. Memang tak mampu untuk apa tu, yang berbagai kerja pun saya akan buat depan ni untuk dia. Memang rasa terbeban dengan kos perubatan dia, dengan kos nak pergi hospital. Lepas tu kalau baru ni kenderaan hilang kan, kereta saya pakai tu hilang kan, memang terbeban. Sebab apa, nak harapkan adik-beradik sampai bila nak apa, tu kadang kita orang sewa dengan Grab. Kini, tatkala kanak-kanak seusianya telah bersekolah dan melangkah ke alam remaja, Wafi masih terlantar seperti bayi yang lahir. Selain mendapatkan rawatan daripada hospital, Adli dan isterinya mencuba pelbagai alternatif lain bagi memberikan yang terbaik untuk anak syurga ini. Menurut pihak hospital, walaupun Wafi tidak mempunyai penyakit lain, namun dia perlu dipantau setiap masa bagi mengelak daripada mengalami kekejangan otot dan demam panas. Masa tu doktor bagi harapan anak ni memang okey kekal lah. Kira dia kata muka anak ni macam betul-betul macam anak yang tak sempurna lah kan. Tapi hati nuri sebagai bapak, saya kan anak saya boleh pulih boleh apa. Tu saya bawa pergi tanam ke pasir laut, buat rawatan tradisional, buat akupuncture. Semua apa rawatan yang saya tengok dekat Facebook, semua saya buat. Alhamdulillah kadang anak nampak kan normal macam ni. Alhamdulillah aktif. Dia nampak agresif. Dia macam nak melawan penyakit dia. Dia tak tunjukkan dia ni macam OKU. Dia tunjukkan yang sifat dia ni sihat. Dia tak nak tunjukkan yang dia sakit apa. Kalau boleh dia melawan segala penyakit dia. Sejak lahirnya anak kedua pasangan ini, mereka mengambil keputusan untuk tinggal di rumah ibu Adli. Selain dapat mengurangkan kos sewa rumah, dapatlah juga keluarga ini sama-sama membantu untuk menjaga Wafi.
Walaupun telah redha dengan ketentuan ilahi, adakalanya mereka juga cemburu melihat kanak-kanak seusia Wafi membesar dengan sempurna. Kadang ada juga rasa macam tu, terfikir juga kan. Apa, tengok ibu lain layan anak dia orang elok, baik, boleh apa? Boleh ajar macam-macam, boleh buat macam-macam kan. Kita tak boleh. Mula-mula memang tak boleh terima, memang sedih. Memang begitu sedih sampaikan saya pernah salah dia. Saya, apa salah aku yang sama ni yang aku buat? Dan apa yang aku lakukan zaman hidup aku dulu kan, dan terjadi ni mungkin Allah nak uji aku dengan apa-apa kan. Tapi lama kelamaan saya terima dan reza lah atas apa yang terjadi ni. Dia pun perlukan susu Pediasure lagi. Walaupun dah umur 2 tahun, tapi susu tu memang khas untuk dia minum. Sebab zat besi kan untuk tulang dia. Memang tak mampulah. Memang tak mampu untuk apa. Tu yang berbagai kerja pun saya akan buat depan ni untuk dia. Hati ibu mana yang tidak tersentuh apabila anak sulungnya ini tidak membesar seperti yang didambakan. Mujurlah, Nurliana tidak bekerja dan sebagai seorang suri rumah, dapatlah dia memberi sepenuh perhatian kepada anak syurga ini. Masa tu memang saya nekat sebab sebelum ni ada individu kata anak ala anak demam ni kau bagi makan Panadol je. Pernah saya cakap apa, anak kau anak yang normal yang boleh cakap ayah, papa demam. Macam anak aku ni tak boleh cakap. Kalau dia demam dia menangis apa. Dan suhu demam dia ni pun 39-40. Memang saya pernah bawa dia masuk dalam kolam, rendam dengan saya sekali masuk dalam kolam. Lepas tu saya bawa naik motor terus pergi ke klinik. Saya pergi ke klinik bawa dengan motor-motor sekali. Itu sebab nekat saya, sebab apa, ialah nyawa anak kan. Sebab saya lebih utamakan anak daripada diri. 12 tahun Wafi ditatang bagai minyak yang penuh. Walaupun telah disahkan sebagai orang kelainan upaya OKU sejak berusia 5 bulan, Adli dan Noliana tetap tidak berputus asa. Ingin melihat Wafi bangun, berjalan dan mampu bertutur. Dulu mula doktor kata tak ada harapan pulih. Tapi masa dia buat apa tu? Buat treatment kali kedua, doktor check balik dia punya sendi-sendi apa semua. Doktor bagi tahu ada harapan lah untuk pulih. Dan kita kena buat apa tu? Fisio, buat akupuncture. Lepas tu, buat rawatan alternatif lain lah. Tapi tu ikut kesesuaian lah. Itu kita hanya usaha kan. Ahmad Nail, anak kedua pasangan ini, turut dilahirkan normal seperti abangnya. Namun pada usianya kini, Nail tidak lagi mampu untuk meniarap, duduk mahupun bertatih. Perkembangan Nail amat membimbangkan. Itu yang saya amat khawatir. Memang saya risau sebab sekarang ni dah 1 tahun 3 bulan. Masih tak mampu lagi berdiri. Ni masa buat check-up cucuk tu, dia tak aktif. Dia lembik, kadang dia lembik. Dia tak macam anak-anak normal kan. Tu yang Samdas tu cakap apa, mungkin anak ni ada something sikit. Dia suruh jumpa, pergi ke hospital, jumpa pakar kan. So pakar itu datang, ambil darah, ambil apa anak ni. Bulan 12 esok dia kata nak buat rawatan MRI. Tak, saya nak cakap kadang tu ralat juga. Kadang saya salahkan diri saya jugalah kadang kan. Kadang sebab
apa, mungkin sebab saya ada tak makan ubat ke apa ke, sebab dia jadi macam tu ke, ataupun memang apa, memang dia mengikut abang dia ke, ataupun memang Allah nak bagi ujian lagi ke. Itu je lah saya fikir. Saya jalani semua ni apa, macam biasa je. Saya anggap diorang tu macam sihat, normal macam tu. Cuma fizikal je diorang lain kan. Dia punya apa tu, otak apa semua okey. Jadi kita komunikasi dengan dia pun biasa je, okey. Cuma dia tak boleh nak bercakap je lah. Keluarga ini menerima kunjungan daripada penghulu Dewan Undangan Negeri Lengging mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Lengging Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Asna Haji Amin. Rombongan ini adalah antara mereka yang sentiasa membantu keluarga Adli dan isteri sejak beberapa tahun lalu. Seminggu sebelum raya tu hari kita ada bawa YB. Kita ada santun dia dengan YB, penghulu dan semua ada punya pegawai-pegawai apa ni lah, pegawai-pegawai YB lah. Kita akan datang santun dia, bagi bakul makanan, duit keperluan untuk raya, dan ada YB bagi sumbangan sikit lah. Sebelum ni macam yang daripada peruntukan-peruntukan yang kita buat collection daripada kawan-kawan, kita ada buat selama setahun untuk hantarkan pampers dia setiap bulan. In future yang coming soon sekarang ni, so far yang ada sekarang ni kereta tolak dia. Dia punya wheelchair, tapi wheelchair dia special. Jadi kita dalam proses, benda tu dah lulus. Jadi kita akan dapatkan secepat mungkin. Suhu demam dia ni pun 39-40. Memang saya pernah bawa dia masuk dalam kolam, rendam dengan saya sekali masuk dalam kolam. Lepas tu saya bawa naik motor terus pergi ke klinik. Saya pergi ke klinik bawa dengan motor-motor sekali. Itu sebab nekat saya, sebab apa, ialah nyawa anak kan. Demi kelangsungan hidup, Adli mengambil keputusan untuk bekerja dengan kakaknya yang menjalani perniagaan catering secara kecil-kecilan di rumah mereka. Dengan pekerjaan ini, dapatlah Adli menambahkan pendapatan keluarga dan menjaga sendiri anak-anak dan isterinya. Walaupun upah yang diberikan tidaklah seberapa, namun mereka bersyukur daripada wang inilah mereka dapat membeli barang keperluan Wafi dan Nail. Masa tu saya kerja sebagai pengkhidmatan, banyak bercuti lah sebab nak jaga. Masa tu anak ni nak rawatan dengan apa kan, banyak bercuti, dan lama-lama pihak syarikat pun kata tak boleh ambil cuti terlalu lama, dan perusahaan terus berhenti lah. Berhenti dan buat kerja kampung masa tu. Kerja kampung, apa kerja yang ada, macam saya ada kontak mana-mana pengkhidmatan yang buat part time buffer ni. Jika ada buffer, tertimer, macam dia bagi gaji hari kan, memang tertimer lah. Lepas tu kerja sebagai apa ni, kedai makan, memang masa kami apa bekerja saya buat. Sekarang ni saya kerja, saya sebagai pembantu akak saya. Akak saya ada buka kitchen Kak Yung, buat masakan barat, masakan Arab, masakan tradisional, dan apa-apa jual masakan lah, macam orang tempah. Mana-mana tempahan kat Seremban ni, 9 ni, akan buat tempahan kat Setima. Sekarang ni saya bantu dah sebab keadaan anak ni tak mengizinkan saya bekerja kat luar, sebab nak mandikan dia, nak bawa anak ke bilik air, sebab rumah yang baru lahir yang ni, season, tak boleh nak dukung anak. Yang perlukan saya sekarang ni bawa dia pergi bilik air, apa, nakak saya apa. Kau buat kerja kat luar pun tak boleh apa, sekarang ni kau buat kerja dengan aku lah kan. Kerja aku sekurangnya Wafi ada, kau boleh angkat dia, urusan dia semua. Menjadi penaja utama program Bersamamu sejak tahun 2005, syarikat Faiza Sdn Bhd melalui pengurus besarnya
Dr. Salwa Abu Bakar turut menyantuni Adli sekeluarga. Pelbagai barangan turut dibawa bersama, termasuk beras basmati Maharani yang diimport dari Pakistan. Jadi kalau kita lihat, syarikat Faizal ni dia bukan hanya jual beras saja. Bukan jual beras saja, kita ada macam-macam, kita ada kicap, kita ada bihun, kita ada cili sos yang baru ni, produk baru kita ada, dan setiap tahun kita memang akan tambah-tambahkan lagi bilangan produk-produk. Kalau boleh kita nak capai target sampai satu hari bila you masuk dapur, semua bahan kat gunaan dapur tu semua Faizal. Nah, daripada mula masak dengan lauk-lauk dengan bahan-bahan semua Faizal. Macam sekarang ni kita dah ada rempah-rempah Faizal. Kita ada kicap Faizal, kita ada cili sos Faizal, kita ada beras, macam-macam jenis beras. Dan kita lihat memang setiap apa saja produk Faizal memang ada ada bersamamu, sebab kita ada buat program untuk bantuan bersamamu. Dan juga untuk bulan depan ni kita insya-Allah kita akan keluar sos tiram. Sos tiram akan masuk. Lepas tu kita ada tepung beras Faizal, dan juga kita akan ada kuitiau kering. Semua rakyat Malaysia yang membeli produk Faizal, yang sebenarnya apa derma, apa bantuan CSR yang kita buat ni semua adalah hasil semua orang beli produk Faizal. Sebab sebahagian daripada itu kita jadikan sebagai untuk membantu, untuk sumbangan. Jadi ini pun sumbangan ikhlas daripada syarikat Faizal. Anak adalah anugerah terindah. Namun memiliki anak yang tergolong sebagai anak istimewa bukanlah sesuatu yang mudah. Di sudut sanubari Adli dan isteri, menerima kehadiran anak syurga ini dalam kehidupan mereka adalah sebagai satu suratan takdir. Seperti ibu bapa yang lain, besar harapan mereka untuk melihat Wafi kembali pulih. Saya mengharapkan daripada masyarakat yang di luar sana dapat mendoakan anak anda saya sihat, walaupun tidak pulih seperti anak-anak seusia anda semua. Sekurang-kurangnya doa anda, salah satu doa yang Allah makbulkan. Saya mengharap malah di bulan Syawal ni pun mudah-mudahan doa anda dimakbulkan Allah Ta'ala. Saya, impian saya selama ni dengan suami nak bawa diorang pergi umrah, pergi Mekah. Tu je impian kami. Kalau tak boleh pun, kami nak doa depan Kaabah tu. Ya Allah, sembuhkan dia dekat sana. Itu je saya harap. Penonton yang ingin menghulurkan sumbangan kepada keluarga ini boleh layari laman Facebook Bersamamu TV3 untuk maklumat lanjut. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.